그냥 그냥 던질게. 되게 Sedangnya mau es kamu atau oh. Aku nurut, anu ya. Udah es aja satu ya. Es kado doang sih, es kado, es kado tuh kita boleh pakai meter ini 7500 perak. Iya ya. Apa? Ini belum mulai nih. Oh, belum mulai. Uh-uh. Kita pakai Dolby LP, ini itu base shadow, jadi kayak shadow stick gitu. Mm-hmm. Ya. Kayak absolut juga ada ya. Betul, tapi enak ini loh, Pak. Ini boleh. I'm begging you. Dah, segitu ya, Kak ya? Baru kan kita menggunakan coklat muda. Nih ya. Nih. Orang semuanya dulu ya. Tegak lurus sambilnya ya. Siap. Tepatnya. Ini tegak lurus. Jangan tekan megangnya. Jadi ringan aja. Gak boleh kayak gini. Megang kelas tuh harus lebih dari sini. Ini batas megang kelas. Nih, dari sini, Kak ya. Nih, ujungnya dulu aja. Ya berbaur ya kayak ini aja bolak balik ini aja dulu ya. Tambah lagi terus warnanya kelihatan. Nah, ini gue gini kak ujungnya tadi betul. Kalian sini aku punya kelas bersih, kelas yang gak pakai apa warna apapun. Ya nih dari mas blend gitu, harus ini bekas untuk ngeblend kemarin gitu bisa ya? Enggak bisa. Harus benar-benar. Gimana? Ini kelas bersih. Kelas yang nggak ada warna apapun. Oh gitu. Jadi kalau aku tiap warna satu kelas, nah cuman ini nggak dipakai warna apapun. Bukas ya? Udah? Ini kita bakal pakai ini sama kelas yang tadi, cuma aku stikerin kuning. Dia buat warna orange dua. Ya, miring ngambilnya. Iya. Karena aplikasinya bakal miring ini. Tuh, pertama dulu. Segini seperempat ya. Ini ke atas, turun ke bawah. Nah, ini aja dua lagi dilebarin. Sisa-sisanya. Ya. Cukup sekali aja ini mah. Bukasnya. Nah, kita punya kelas bersih lagi yang tadi. Blend lagi. Blend lagi. Ya, biar lebih intens ya. Lebih matang gitu warnanya. Bukasnya. Ya, cukup.
baru kita akan menggunakan kelas ini ya, untuk pasang glitter ini. Ini gini ya, di tekan aja gitu. Langsung nyata. Kita pakai kaos yang tadi juga sama, tapi pakai yang warna hitam. Nah, kita. Ini miring juga ya. Jadi warnanya agak kecoklatan dikit ya. Kemudian ke depan. Sisa-sisanya ya. Kuas ya. Udah. Kembali lagi kuas ber. Sih ya. Lanjut kuas bawah mata nih, orange tua dan orange dan coklat tua atas. Eyeshadow mau dibuat buat apa lah bebas ya. Nah ini udah terakhir aku punya Clio ya. Nih kita ambil miring dulu. Tapi kan ini glitter tapi kayak dah creamy ya. Iya jadi nggak akan kena luntur air mata. Lihat ke atas. Nih ini aja lah setengah. Iya depan nggak pernah aku pakai apa kak. Tengahnya kaya, sisanya boleh membentuk. Iya, cica. Simpel tapi langsung cedar kita, ya kan? Udah silahkan, gampang kan? Mudah untuk kan? Membuatnya para busi skater. Lihatnya mudah. Oh, terlihat mudah. Iya. Halo semua. Enggak usah. Enggak ya. Untuk dasarnya ya. Enggak usah dasarnya. Buka sih. Udah cukup lihat ke atas. Nah, ini diisi segini sepanjang kita. Sampai tengah ke belakang ya.
Hai Kak Sekar Gria Manten, sampai ketemu besok ya. Modelnya sama ya, Lizas juga. Dari Tegal. Oh iya, dari Tegal. Ini Kak. Siap ke Evi Muhammad MUA Lahat. Lahat? Lahat. Lahat. Tempatku? Iya. Oh iya. Evi MUA Lahat. Hai, dari Palembang Mbak Evi. Nih, ini Kak. Kak Zian juga dari Palembang. Iya. Ini tadi yang ini ya. Iya, tuh. Tegak. Iya. Sip. Aku lihat dari kamera. Ujung sini. Aduh, Kak, enggak usah repot-repot, Kak. Santai aja. Benar enggak sih? Sudah ke depan aja. Jangan lupa atas-atas ya. Tahan dulu bawahnya dulu aja sampai dia berbaur. Udah benar, Kak. Nah, agak putar-putar ke atas dikit aja, pelan-pelan. Pelan-pelan, sayang. Sampai jangan bergerak. Wah mantap Mbak Zia, karena yang di AP fotografi, terima kasih. Ke bawah. Sampai ke sini ya? Iya, betul. Kurang ya? Udah sih, cukup Kak, udah tinggal dibeli pakai kaos bersih. Kaos kosong, bukan? Situ. Yang gak ada, nah itu, yang gak ada labelnya. Bagian luarnya aja. Pelan-pelan. Hai Atatang. Ngantuk ya. Abis makan ya. Udah cukup. Orange sih. Kosnya ada kuningnya, nah itu ha. Miring ambilnya, miring? Iya. Nah gitu ha. Sip. Minggir ya, dari pinggir ke tengah dulu. Kuah ke depan. Nah gitu, setengah. Kuah ke atasin. Turun ke bawah. Ke depanin, sip. Ini udah cukup sekali aja. Buka sayang, cukup sekali aja. Kaos bersih sekarang, bagian luarnya aja. Nah gitu. Shimmer, enggak iya. Shimmer dulu. Shimmer dulu ya. Ya. Nah, yang bersih, nah itu dia. Sip, maaf. Ini iya, betul. Hai, Mbak. Nelly Armita. Hai Kak, Kak Hesti Nur, semangat ya Mbak E. Kan nyebutnya Mbak? Iya. Kan banyak orang Jawa. Ah gitu. Kurang main ini. Gak apa-apa. Cukup sih. Buka sih. Tuh kan ada. Yuk kasih apa sekarang? Coklat. Coklat tua. Ini ya? Iya. Miring juga. Jadi, nah, jadi depan.
nggak apa-apa. Coba sayang. Coba kamu diginiin kan? Ya. Itu kelas bersih. Nah itu kelas bawur. Kau nyebutnya kelas bersih ya. Nah, yuk kasih blend dulu. Kas bersih. Bagian nama kelas itu kak. Kelas bersih itu sekolah bagian ini aja. Silah boleh. Nih. Bawa mata dulu. Bawa mata dikasih. Hai Kak Balfir, MUA Lampung, terima kasih. Ini benar ya? Bukan, bawa mata dulu ini dulu. Oh. Dulu ini dulu. Satu, oh iya, sorry. Nah, baru terpakai si Clio. Iya, iya, iya. Atas. Ya benar ya? Benar. Tuanya lagi belakangnya. Jangan diputar itu mah, jadi ini doang. Ini tadi ke belakang malah. Kaca sih. Nah cukup. Nanti kita tambahin ini aja. Clio. Jadi kita kesini ya sekarang. Iya ke Clio. Ini simpan aja. Hai Kak Anggira. Kak Anggira bisa langsung hubungi ke admin ya. Kalau coba kakak bisa kaku kayak gitu. Karena kakak tuh gak tebel. Kalau kakak kayak gini. Nih, ke atas. Langsung. Tuh, jadi langsung membawa. Kaca. Udah. Bawah matanya udah cukup. Atasnya. Dari depan sayang, jangan bawa belakang tuh ya. Oke, masih sama kayak tadi, masih ngacak. Jadi gini, gitu. Ngecet. Tuh gini, baru set gitu. Ya. Kebiasaan tuh ya, harus dirubah.
Shimmernya ini pakai Clio. Nah, kalau pas ujung-ujung, pakainya ujung ini. Tuh, berarti. Buka sayang. Cucok. Hai Kak Farah, ya ampun. Alias tuh, muka kamu udah habis sana. Yuk, lanjut. Yeah. Kita finishing yuk. Yes. Kayaknya paling gampang adalah eyeshadow ya. Ada coklat. Jadi ujung-ujungnya kayak udah lebih gelap gitu lah. Yeah. Tapi kayak depannya kayak kakris. Tapi kayak bukan kakris, gimana? Yeah. Kakrisnya lama ya. Lama, say. Udah kayak gini aja cukup. Nah, baru kita akan mulai dengan... Ya, kakak lepas aja. Dengan finishing dulu ya, kayak. Di pas bagian sih belakangnya ya manja ya lucu kan. Terus ini dikasih nih kak di pertumbuhan rambut ya jadi kayak shading gitu aku bukan harus shading kan ya dong lah jadi kayak cuma pakai bronzer doang begini loh ceritanya kacau sih tuh jadi warnanya tuh kayak gemes gitu. Yes. Kalo gede ya hah gede ini kan gini. Halo Hayadi. Alhamdulillah terdewas. Makasih Kalula. Halo Hayadi. Ini ke atas gini kak. Ini kalau punya muka yang jebak, jebak tuh kalau soalnya tuh gede gitu. Gak boleh diginiin ya. Ini kayak dari bawah ke atas gitu loh kak. Ya. Kayak bauran-bauran ya. Gitu. Kalau Aziz ini gak usah ya. Aku cuma nyontohin aja. Ya, cuma nyontoh aja. Ya, cukup. Hidung gak boleh tambah boleh, gak juga gak apa. Aku mah gak pernah nambah hidung. Cukup segini aja. Oh gitu. Gak apa. Terus, baru kita pakai. Ini adalah blush on kecintaan aku. Sivana Color. Yang Sivana. Diamond Rose. Diamond Rose. Si Tak Mahal. Itu kan Taj Mahal. Kalau ini Tak Mahal. Karena harganya cuma 69 ribuan. Nih. Orang yang aku pakai tapi yang palet. Beda. Beda ya. Ini ya, jadi setelah ini sih tak mahal. Sini tuh. Di sini kan, kalau nggak sini, itu tuh orang situ gemes. Dikit aja. Cukup sih, tuh. Ini seger. Ini. Baru pakai si orgasmnya. Nih, orgasm. Mirip kan? Yes. Sama kayak si Emra yang udah nggak keluar dulu. Ambil, kalau ini boleh digeser kak. Ya pokoknya senyum. Ini boleh di-share. Dua warna, kalau digabungin kayak jadi ulu. Itu cantik. Senyum. Mau disini boleh. Highlighter aku adalah apa? Tahu nggak? Kojo. 39 ribuan. Kita semprot ya. Oh, gitu ya. Tuh, ini yang semprot. Bukan kosnya. Tapi kosnya ya. Terus kita ngambang isinya. Tuh ngambang jari tekan. Mengambang satu jari bawah mata. Kita ngambang isinya. Intenskan dulu di sini ya. Intenskan dulu di sini. Enggak gede ya. Lalu kita blend ke bawah. Wow, Jo. Luar biasa. Saya pengen di sini aja. Nah, kata aku juga gini kan. Oh, ini gimana? Ini nggak rapi. Tak, pakai emas menyelam.
highlight my life gitu kan, pakai highlight itu hilang. Jadi kita nggak usah mengusingkan hal-hal begitu. Ada caranya ya, tenang. Dikasih di jendela. Sama bulan terang ini kan kayak bulan begitu. Alhamdulillah ijal sehat. Kalau nggak sehat aku nggak akan ngajar. Hai Kai In, Ras Melati Wedding, amin. Kakak juga sehat selalu, sukses selalu ya. Ini untuk hidangan. Yang kecil. Hidangan. Kayak efeknya kayak gini. Tuh, turun ke bawah dikit ya. Iya. Sini. Dan bayar artis. Terus. Dan artisnya tuh kayak nggak nanggung. Jadi kan menggunakan produk-produk kecintaan dan andalan aku. Orang-orang pada penasaran sama si Tak Mahal. Hai Kak, BOP, BBOP, Kak Opi. Alhamdulillah Bandung aman ya. Kakak gimana kakak? Nih dari Palembang. Aman ya Bandung, meskipun ya begitulah katanya. Tapi udah gak seheboh diberitakan ya kak ya. Kalau diberita di Palembang katanya Bandung heboh banget ya. Tapi padahal gak gimana-gimana. Aman kok. Aman, alhamdulillah katanya. Hai Ijo, nanti kita makan-makan ya. Terus siapa lagi sini? Hei, hei, hei. Oh. Ada siapa? Bisa nanti insyaallah di save ya Kak Yuri. Hojonya nomor 1. Nomor 1 nomor 2 sih lupa hojonya. Pokoknya yang gold. Nomor 2. Ya, sama-sama jaga kesehatan semua ya. Ya, pasti kesuka ada masih bronzer ini. Sampai langka pokoknya si bronzer-bronzer ini tuh. Kurang gak sih? Enggak sih, cukup kok kak. Kan tetap kelihatan kan kak, shaping-nya gitu kan? Cicak, ini dikit lagi saya mandi gitu aja. Tau lagi. Oke, kita story ini ya. Di atasnya, jangan digeser. Di sini, ke bawah. Hai, Tak Mahal beraksi. Bukan Taj Mahal ya, ini Tak Mahal. Memang karena harganya tidak mahal, tapi hasilnya macam Taj Mahal. Begitu kan? Gemes tuh. Blush on-nya, tahu jangan kak, kalau ini boleh digeser saya. Okay. Blush on-nya adalah Sivana Color Diamond Rose nomor, ini nomor 3 yang Taj Mahal yang lagi dipakai nomor 1 sayang. Nih Sivana Color yang ini tuh nomor 3 yang nih kayak Taj Mahal ini loh. Cocok nih, wah gemes, senyum senyum. Gemes. Sama dikit aja. Ya ampun.
light banget tapi enak kelihatannya. Hmm. Cocok. Sip, sekarang apa? Highlighter. Iya, oke. Udah enggak disemprot lagi kan? Enggak usah. Mohon maaf, ini saking cintanya sama highlighter ini udah sampai kayak touch pen mau habis gitu ya. Ini bukan Anastasia guys, ini Hojo adalah highlighter kecintaan aku. Mari kita aplikasikan, jangan tekan ya. Jangan dulu, bentar, tahan. Lebih intens dulu kak di belakang, sorry intens. Okay. Jadi intenskan dulu sini. Baru ngajar ke depan dikit-dikit. Terutama lagi yuk. Nah ini dia highlighter ter. Cicak cukup sih, kaca. Cih. Pasti suka sama highlighter nanti. Kenapa pakai apa highlighter? Apa itu yang nanti dulu lupa saya bulat. BK. BK. Udah cukup sih. Okay. Tinggal balik artisnya. BK tuh cepat kecil. Udah remuk. Jatuh enggak apa-apa enggak remuk. Apa? Remuk di ininya juga. Pasti emang di sininya. Remuk, gitu kan? BK yang aku pakai yang gol-gol. Aliza mau pakai sampai dulu sekarang boleh? Suka. Atau nanti beres ini beres alander. Lanjut lagi. Kenapa aku bulu matanya di akhir setelah pakai finishing? Ini kan berdebu nih, nantinya takutnya kena lagi. Kotor lagi ya. Jadi kita pakai dulu finishing. Pas nih kayaknya jam 5. Terus pakai IH2. IH2. Masuk. Lagi. Atas nama IH2. Nih, ini adalah eyeliner kecintaan aku sekarang. Harganya cuma Rp32.000 dan bagus banget. Enak banget sih. Itulah. Ini kan kebanyakan yang pakai. Ini sampai kita bersih. Jadi tipis aja, ya kak ya? Di bawah. Ya. Lalu pakai IH2. Nih, IH2 buat aku. Oke, kita potong di sini. Ya. Sisa belakangnya. 1, 3, 2. Iya, betul. Nah, nih, hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tebalnya aja ya. Tapi dipotongnya sama yang kecil ya. Buang. 1, 2, 3, 4. Dari belakang. 3 lapis, ini yang ketiga. Kalau misalkan ada air mata, paling depannya doang yang ngebuka, ya kan? Kalau depan kan tinggal dibenerin aja kan, gampangnya. Tapi kalau ngebenerin jahitan yang ngebuka, jangan harap. Kalau udah kena air mata, tuh nggak bisa lengket? Udah, ya kan?
Tuh, jadi kayak cuma pakai sedulur doang kan? Simpel tapi bikinnya gak simpel ya, saya lihatnya kalian simpel kan, tapi bikinnya bencokan. Tadi emang duduk di bawah ya? Iya benar-benar. Kita akan pasang alarm. Ini adalah ink. Timeline dan bekas ini aja nih, ya, mau berasa. Kalau nanti ke bulu matanya mau berapa kan? Bulu mata atasnya? Atasnya nggak boleh. Jadi timeline sampai timeline di dalam. Karena? Ya nggak mau gumpal-gumpal gitu. Itu. Paling senang kalau udah bagian eyeliner kayak langsung aja ke bingkai gitu. Ke sana? Bentar ya, ke sana. Nah, kondisi pertama aja dari ujung. Terus dari tengah sini. Kasih sisanya dulu ke depan. Bingung kan kalian kok bisa gitu bentuknya? Pegangan dia setiap di atas rumah kalau bingung. Hah? Iya pegangan dia. Kakak tuh lihat aku di Instagram. Tok gara-gara ada postingan aku di explore. Iya. Ini kok mata bisa kayak gini ya aku bilang. Kayaknya bisa ngangkat-ngangkat gitu kan. Yeah. Aku udah biasa gitu liatnya kalau yang kayak gitu. Mau di coating ya. Jadi kenapa aku sampai benar-benar hitam legam? Karena aku tuh setelah pakai ini, aku coating lagi pakai pensil dari BLT. Di bawah. Ini halus nantinya. Enggak akan kayak gerak kasar. Putih gitu ya. Tetap ya enggak boleh kena bulu mata atas ya. Boleh BLT, boleh apa-apa bebas aja, mau pixi, Wardah itu boleh. Ya, no pencil, tapi ya. Ini aja lah ya. Tapi Wardah kurang hitam. Coba kita pixi ya. Tuh, hitam kan? Kenapa kayaknya murah untuk ini? Karena kita bakal pakainya banyak. Sampai ada atas ya. Tuh, ditekan. Lain-lainnya udah kelihatan ya. Tuh, kaca saya. Ke sana. Tuh, udah rapi ya. Lain ke lain kelihatan tinggal di eyeliner dan dikasih soft lens. Kakak dulu aja, monggo. Jadi gak usah dibentuk lagi, karena kita udah gak bentuk bulu mata di awal tuh udah gitu. Pasti aku pada ngira gara-gara aku bentukin eyelinernya ya. Iya. Padahal bawahin. Hari 2 di mana? Masuk. Nah, itu dia. Pihak 2.
Alignernya aku pakai banyak aligner, Kak. Ini ada Pixie, terus ada BLP, ada Bia. Terus juga aligner yang di Brow It juga dipakai, terus ada Wardah juga, ada satu lagi aku namanya. Aduh, yang kemarin hilang. Something. Something tuh bagus buat ngisi, Kak. Beli Something aja 49.000. Iya, iya. Nanti catetin nanti ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Segitu kan? Sip. Lima sama yang kecil. Yap. All I know, all I know. Coba lihat kaca aja. Yang di labial yang hijau itu mah kromanya gitu, Kak, aku tuh gak suka. Iya. Kalau yang di itu, yang di pamflet yang hijau, itu mah kromanya gitu. Galak gitu? Enggak, jadinya tebal aja. Iya. Galak juga iya, kesan di matanya kan galak. Ini salah, eyeliner dulu tadi returnnya. Hayo. Yang singer. Hayo singer. Aku ngerasa itu terlalu naik gitu aja. Eyelinernya tadi pakai yang ini. Nah, si dia itu. Kaca saya. Busuk-busuk gak sih? Dikit. Dikit ya, yaudah. Bentar ya. Kita lakukan operasi. Ini lagi sana yang terlalu. Buka saya. Jangan dilepas-lepas ya. Buka, sekarang? Ya. Udah. Jadi ini nanti dikurangin lagi enggak? Gak usah. Nempelnya aja, Kak, ya. Jangan ada papak yang panggil, ya, tepat di atas bulu mata yang pertamanya banget. Kunjung kita. Kenapa depannya nggak dijahit, Kak? Karena kalau depan jahit langsung jengkang gitu. Iya. Makanya aku selalu mundur sih bulu matanya. Rahasia. Mau tahu? Sini aja.
sih. Nah, ini nanti buat buat nyemir pakai ini ya. Habis ini inglot. Bawah ya, inglot ya. Ini ingletnya, ini kelasnya ungu. Di coating dulu pakai pensil. Oh iya, habis itu disemir. Betul. Yang ini. Oke. Terus tambah belum hitam. Pintar. Nah, belum kak. Itu kan pakai yang spill aja kan. Cukup. Nah. Yuk. Sebenarnya pakai ini. Something. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Kurang bawah. Enakan kan? Ya, itu 400.000 harga ya, bagus. Buka. Bagus. Udah. Kasih penuh. Semangat Mbak Intan gerai ini. Oh iya Intan, terima kasih. Mau bawain oleh-oleh apa dari Bandung? Buat hati Mbak Pon. Thank you. Setiana, hai.
besok lagi ya? Dari gigit besok ya? Besok lagi. Pagi? Enggak, siang. Kayak gini juga kan? Iya, jam 12. Beli kamera dulu. Sini lagi besok. Mantap. Sekalian, biar gak nanggung kan? Iya sih. Biar gak bolak-balik ya. Iya. Jadi pulang tuh udah bener-bener dapet gitu. Bingung amat sih bajuku ini. Bajunya riwah. Hai. Bukan kelas. Cantik banget, Kak. Masker aku. Masker aku. Aku juga tadi masker. Gak ada niatan buat buka kelas. Kan ini sendiri aja, nanti kembaliin uang kan. Kenapa emang gak datang ya? Nah, gampang ya kayak dia depan doang. Aku chatnya buat ini. Aku minta nomor rekeningnya lagi. Sekarang balikin lagi. Ah, gampang kan aja. Ah, beli bulu mata aja. Ah, nanti aja. Jadi kau besok mau balik sini lagi buat kamera. Mau beli kamera? Hebat ya, mau beli kamera. Ini apa? Kameranya mau beli SM4 yang paling speknya yang tinggi gitu. Ya udah nanti aja besok waktunya kameranya mah ya. Kalian sama yang private besok ya. Enggak berarti mau kesini lagi. Kapan balik? Spesial dari Palembang ada pizza hari tadi. Terima kasih. Biar enggak nanggung loh. Nanti aku masih penasaran lagi masih. Iya, nanti masa gini, kalau kakak mau beli kamera baru, pengaturannya takut kakak enggak tahu juga. Iya, yeah, ya. Daripada aku sekarang acara master ini itu enggak tahu. Sekarang kan nanti mau ke BC dulu. Besok pagi. Besok sore kan? Ke Kenzon ya. Kenzon. Terus nanti kalau nggak ada di Fuji Filmnya aja langsung. Tapi Fuji Film tuh nggak di BC udah nggak ada. Hai Kang Adam. Ini Aziz aku mau dong itu. Aziz. Mau ya? Iya. Enak banget ya, cara amat ini. 64.000. Mau dong Aziz, pesen dong aku. Nanti aku ya. Ini. Sama ini dong, sama yang minyaknya kata Aziz yang bisa tidur kita. Oh, yang jiwa, yang fibra. Enak. Ada buat apa ya? Ada boleh buat dietnya juga deh. Oh iya, boleh tuh aku mau. Jadi. Tapi kalau yang roll on ya, mesti 100.000. Boleh. Ini tuh apa? Ini tuh hand sanitizer, tapi ada aromanya. Aku senang, wangi tuh kayak rempah, kayak balsam. Ini cengkih. Iya, kamu coba. Emang aku tebaknya sama, aku suka. Tapi nanti kalau udah hilang alkoholnya, langsung dihirup gitu. Ayo kak ya. Nah sekarang adalah pertaruhan, kita harus tahan nafas karena kita akan bikin eyeliner ala aku. Semangat. Ya bismillah ya. Lihat ke atas ya. Nih kak, dari aku tuh di sini dulu, di sini. Udah ada lainnya kak. Bulu mata aja. Kalau yang lain pasti susah nggak bikin anak ini karena bulu mata sampai sini. Iya. Pasti bakal. Nah ini lagi ke depan. Ini lagi ke depan. Nah ini kayak kiri lurus kak. Nih lurus ya. Tak kiri lurus. Di bawah sini. Tuh, aja sih. Udah gitu kan. Nah, ini gabungnya dari atas ke bawah. Jadi tetap ke depan ya. Pindah sini dulu. Aja. Dah. Ya. Ke bawah. Nih, boleh di sini kan di dalam sini. Taruh di dalam sini. Ditarik ya. Ini masih ada yang lepas-lepas ya. Gak apa-apa nanti kita benerin.
Okay, di sini. Kata Del tadi sedikit. Nih, kita ada yang namanya concealer eyeliner. Biar terpisah antara garis mata, tipis aja ya. Garis mata dan juga si alamnya. Aja. Kaca sih. Sebenarnya sesimpel itu bikin eyelinernya. Habis. Perjuangan bikin bulu matanya itu. Mencokan saya tadi. Jadi besok boleh kesini ya, Pak? Bekas-bekas ini pakai apa? Pakai bronzer. Mm-hmm.